dengan lagu Awi, lagu Wings lah, yang berjudul Taman Rashidah Utama. Arrangement dia sama, melody dia lah, melody dia saya rasa cara saya nyanyi dengan Awi is totally different lah. Saya harap saya akan dapat menjejak tone yang saya nak, macam mana Awi nyanyi lah. Saya harap lagu tu akan jadi lebih sedap ke daripada Awi nyanyi. Saya harap macam itulah, saya harap-harap lah. Wah, tu semua orang suka tu. Oh! Di sana. Wah, saya bukan penggemar genre rock, tapi saya sangat-sangat gembira dan berpuasti dengan persembahan anda tadi. Belum saya buat. Sampai saya gagap. Bagus sangat. Bagaimana dengan awak, bang? Bagus tak, bang? Biar cakap lu. Tania, Fuad ni kalau letak lagu apa sekalipun saya rasa lagu tak sedap jadi sedap. Wow. Wow. Saya mengikuti dia daripada tahun 90-an kalau tak silap saya. Tapi kalau dia wujud pada tahun 80-an mungkin dia penyanyi Wing. Ah. Itu satu statement yang bagus sekali. Wow. Baiklah, sekarang Yobi bagaimana? Persembahannya kedua? Seperti persembahan pertama, luar biasa. Luar biasa. Arechan. Ajay. Luar biasa. Mungkin penyanyi Wing. Bagaimana dengan Ajay pula? Selain pada Awi yang nyanyi lagu ni, saya rasa dia pun best nyanyi lagu ni. Sebab yang paling penting, dia bawa style dia sendiri. Itu yang kita nak. Dia tak ada style. Dia tak ada style abang Awi tau. Dia style dia memang dia pada aja betul. Kalau menjadi penyanyi, dia menyanyi lagu orang, kadang-kadang dia terikut cara penyampaian penyanyi itu. Tapi tidak. Di sini tidak. Itu kelebihan yang ada. Okey. Tapi sekarang kita lihat